Kali ini saya minta antar Abang Ojol ke Warung Ayu di Pantai Padanggalak. Perjalanan kita mulai dari Renon. Pertama, kita akan temui Plaza Renon di sebelah kiri. Kemudian, ada patung I Gusti Ngurah Rai. Ini video 360. Gerakan HP kamu atau geser screen kamu untuk melihat ke segala arah. Jarak yang akan kita tempuh sampai ke Pantai Padanggalak sekitar 2,5 km. Selanjutnya pilih Jalan Hang Tuah. Di jalan ini banyak penjual tanaman. Sampai di perempatan, belok kiri ke jalan bypass. Nah, di sini kami sempat kena macet. Ternyata ada pekerjaan gorong-gorong di sebelah kiri jalan. Sampai ketemu lampu merah pertama, ambil jalur kanan. Kita akan belok kanan ke arah Jalan Padanggalak.
Sebelum masuk pantai, kita bayar karcis Rp2.000 untuk sepeda motor. Kita bisa lihat di kiri jalan ada bekas taman festival. Maju sedikit, belok kanan. Sekitar 200 meter di kanan jalan, kita akan sampai di tujuan. Warung Ayu Padang Galak. Udah lama banget gak kesini. Mereka bahkan sempat tutup hampir 3 bulan karena corona. Hari ini langsung disambut oleh Pak Farozi dan istri. Bakar-bakar sate marlinnya satu porsi. Oh ya, menu lainnya ada juga sop dan pepes ikan. Mau tahu rasanya? Enak banget. Gak percaya? Datang aja, buktiin sendiri.